Sebelum menonton video ini, bagi Anda yang belum subscribe, dan jika berkenan silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya dapat mengetahui berbagai konten menarik lainnya. Terima kasih. Salah satu wisata alam yang ada di Kecamatan Jatisrono yang saat ini sangat ramai dikunjungi dari warga sekitar atau luar wilayah Kecamatan Jatisrono, sebuah hutan kecil yang dinamakan Alas Mbogo atau sering juga disebut Kenting Mungil, terletak di Desa Tasik Hargo, lebih tepatnya di Dusun Tunggul. Hutan kecil yang luasnya hanya sekitar 0,02 hektar ini yang dulunya sangat angker dan hanya orang-orang tertentu yang mengunjunginya. Berkat kreativitas warga di sekitar, sekarang ini disulap menjadi ramai pengunjungnya. Untuk harga tiket masuk sangatlah terjangkau. Anda hanya dikenakan bayar parkir saja bagi yang membawa kendaraan. Banyak didirikannya gazebo-gazebo untuk tempat istirahat bagi para pengunjung tepat di depan Alas Mbogo. Sembari melihat keindahan panorama alam berupa hamparan persawahan yang luas, terlebih di saat sore hari, udara sangat sejuk dan asri, serasa tak ingin beranjak pergi meninggalkan lokasi ini. Terdapat juga warung-warung di pinggir di sepanjang jalan, menyediakan beraneka ragam makanan dan minuman sebagai teman Anda di saat beristirahat. Dengan adanya objek wisata ini, semoga nantinya bisa lebih dikembangkan dan pastinya ditambah lagi berbagai wahana-wahana yang lain untuk menjadi daya tarik bagi para pengunjung dan menjadi objek wisata unggulan di Kecamatan Jatisrono, sehingga dapat menjadi mesin penggerak ekonomi bagi penduduk di sekitarnya. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan jangan lupa tinggalkan komentarnya. Ikuti terus petualangan kami supaya dapat mengetahui berbagai konten menarik yang lainnya. Terima kasih.